Presiden Joko Widodo menyatakan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh KPU RI hari ini menjadi momentum persiapan kedua pemimpin yang baru untuk merencanakan hal-hal yang sudah dikampanyekan agar bisa segera dilaksanakan setelah pelantikan. Tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah. Kita harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Dari pemerintah sendiri akan membentuk transisi untuk membantu ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga presiden wakil presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik itu. Kalau itu juga diminta dari presiden dan wakil presiden terpilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.